cinta tuh gini. Oh gitu, jadi disangkanya Mas mau mencuri gitu ya. Atau apa? Hai, assalamualaikum, jumpa lagi dengan kita dengan podcast jalanan. Nah kali ini kita akan mengangkat cerita dari musisi jalanan, musisi angklung ya Mas ya. Ya musisi angklung yang seperti ini, yang biasanya memang ada di lampu merah dan mereka selalu ada di setiap kota manapun pasti ada ya. Nanti kita akan tahu, cari tahu seluk-beluk kehidupan mereka dan bagaimana komunitas mereka. Tetap mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe channel kita ya. Moments later. Nah, ini sekarang kita sudah ada dengan salah satu pemain dari Adik Jaya ya. Namanya komunitas angklung ya atau gimana? Komunitas angklung. Nah, kita akan tanya ini sebenarnya seperti apa sih untuk latar belakang dari para pengamen ini ya atau musisi jalanan ini gitu loh. Gabung dengan komunitas angklung Adip ya? Arif Jaya, itu berapa lama? Ya udah 5 tahun. 5 tahun? Itu dari 5 tahun itu ada pelatihan khusus nggak? Ya, biasanya kita latihan di rumah. Oh, latihan di rumah. Tapi untuk tujuan utama dari musisi jalanan angklung ini, sebenarnya lebih ke materi atau memperkenalkan budaya kita sih sebenarnya? Kita memperkenalkan budaya. Angklung itu kan seni Jawa Barat. Betul. Jadi anak-anak sekolah
sekarang itu kurang 30% nya tuh bisa main angklung, 80% nya itu belum bisa. Oh gitu, jadi untuk menumbuhkan rasa minat terhadap seni angklung juga ya, jadi enggak semata-mata tuh hanya kebutuhan untuk materi. Makanya mereka memang biasanya berkelompok ya, banyak ya, enggak seperti kayak pengamen kan dia biasanya sendiri atau apa. Kalau musisi angklung ini biasanya dia ramean seperti itu. Kalau untuk lagu yang dibawakan sesuai request atau apa yang udah ya udah lah yang kita pelajari di rumah kita langsung bawa ke jalan gitu. Pelajari di rumah. Jadi pelajari di rumah aja ya. Kan mungkin kalau ada request-request di jalan yang sekiranya ada orang berhenti baru ya. Kalau sehari nih Mas, maaf nih Mas. Pendapatannya berapa nih Mas? Dari beberapa orang yang ngambil apa uang donatur, uang donasi gitu. Ya, kita sehari bisa satu orang itu ya. Satu orang bisa 175 dari pagi sampai sore. Malam ya, ya lumayan lah untuk menciptakan lapangan kerja. Sebenarnya dengan tujuan kita sebagai memperkenalkan angklung dan menambah minat masyarakat untuk musik angklung itu sendiri, melestarikan kebudayaan juga ya lumayan ya. Jadi dapat apa nafkah juga dan juga termasuk dapat ini. Ini yang punya Bapak Arif Jaya. Iya, Bapak saya sendiri itu ya. Oh, punya bapaknya gitu. Ya. Berarti punya beberapa komunitas. Ini doang sih. Oh, ini doang. Ya. Tapi untuk komunitas di seluruh ya, kota ada. Ada. Saya di Lampu Merah itu ada ya. Few moments later. Nah, Mas Erwin, selain kita bisa mendengarkan musik angklung di jalan ini, bisa nggak kita misalkan punya resepsi karena dana terbatas bisa nyewa Mas Erwin nggak dengan teman-temannya gitu? Bisa juga ya. Untuk boleh sebutin nomor handphonenya aja, siapa tahu ada yang penonton yang butuh jasa Mas Erwin bisa langsung ke sini. Nomornya berapa? 0838. Oke. 456-3891. Nah, itu bisa langsung hubungi ke situ. Jadi kalau untuk mengadakan resepsi atau sekedar acara RT ya, boleh manggil gitu. Cuman jangan sayang-sayang ya duitnya ya, karena kan ada pakai ongkos ya. Mungkin sekitar dia Bekasi aja ya. Luar Bekasi juga bisa. Luar Bekasi juga bisa ya. Nah, untuk kalau musisi jalanan atau pekerja di jalan ini kan biasanya ada keluhan nih terhadap Satpol PP atau para petugas yang memang tugasnya menertibkan. Itu Mas sendiri punya pengalaman nggak atau keluhan nggak selama di jalan tuh seperti apa gitu? Ya, di jalan tuh sebenarnya ini beda orang. Jadi kayak donatur yang jalan-jalan begini tuh. Jadi kadang-kadang ada orang gitu bawa tas. Udah pertama belum disamperin sama teman saya. Dapat disamperin padahal emang agak cuma minta uang donatur gitu doang. Dia langsung ngumpetin tas tuh gini. Oh gitu, jadi disangkanya Mas mau mencuri gitu atau apa ya. Ya sebenarnya ya, kalau kayak gitu sih berarti tergantung orangnya ya. Tolonglah gak usah negatif thinking sama pekerjaannya ada di jalan gitu. Karena gak semua orang yang di jalan itu emang mau bertindak kriminal gitu ya kan. Sebenarnya kan kalau misalkan seperti ini halal ya gitu. Karena mereka gak istilah kata memasang wajah sedih di pinggir jalan. Kita kan sering tuh melihat orang memasang wajah sedih mengharapkan belas kasihan. Kalau ini kan dia benar-benar menjual bakat dan seni dari angklung itu sendiri ya kan. Seperti itu. Kalau untuk pengalaman yang ini pernah diusir sama Satpol PP atau di dishub kayak seperti ini pernah nggak? Ya pernah sih, tadi cuma dibilang doang. Buat hari besok jangan main dulu ya. Ya main dulu gitu. Kalau ada pejabat atau apa yang mau lewat ya. Tapi nggak pernah ada pungli yang berlebihan atau seperti apa, nggak ada ya. Jadi memang musisi angklung ini kalau menurut saya sih bagus juga ya. Karena memang mereka bukan hanya untuk soal materi, tapi lebih menumbuhkan rasa cinta terhadap kebudayaan Jawa Barat yaitu angklung gitu ya. Dan lagu-lagunya pun banyak juga sih saya dengar ya tadi ya. Jadi ada pancong, terus ada kayak semacam dangdut koplo gitu juga bisa ya berarti ya. Ini kalau semua dibekalin sama Arif Jaya sendiri, apa memang mereka datang atau melamar atau ya, gimana? Teman-teman. Oh, dari teman-teman. Ini kalau ada orang yang nganggur di rumah, boleh nggak nih datang ke Mas nih? Ya, boleh aja. Boleh ya. Ini namanya Mas siapa? Nah, Erwin. Oh, Mas Erwin nih. Jadi kalau mau nyari kerjaan menjadi musisi angklung boleh ke Mas Erwin. Lumayan sehari bisa 175.000 ya, cuma dari pagi sampai malam. Dan jangan ini ya panjang tangan ya atau mencuri gitu seperti itu. Pokoknya di jalan itu kita tetap menetapkan prokes juga seperti ini, kita jaga jarak ya Mas ya, walaupun enggak pakai masker karena biar suaranya kedengeran jelas gitu. Dan jangan lupa segitu dulu untuk musisi angklung kita. Like, komen, dan subscribe channel kita ya. Makasih banyak nih Mas Erwin. Sampai jumpa, dah.